Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita sama tahu ada salah satu update ya dari Pi Network ya. Oke, kita cermati dulu. Nah, oke teman-teman ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini update-nya adalah soal menjadi validator ya. Jadi teman-teman katanya diminta untuk help order KYC get reward in Pi ya. Jadi teman-teman nanti kalau menjadi validator hadiahnya adalah koin Pi. Nah, jadi kalau kita buka di bagian learn more ini, nah oke, jadilah validator KYC. Nah, keterangannya solusi KYC asli Pi Network sangat penting untuk mematuhi peraturan dan memastikan bahwa semua pionir adalah individu sungguhan yang menjaga integritas ekosistem. Dengan masuknya permintaan KYC ya baru-baru ini setelah masa tenggang dan tenggat waktunya, lebih banyak validator diperlukan untuk membantu mengurangi waktu tunggu bagi pionir yang menunggu verifikasi dan meningkatkan proses KYC. Nah, setelah Anda berhasil menyelesaikan KYC, bantu KYC bergerak maju menuju sasaran ya, jaringan terbuka, dengan menjadi validator KYC yang bertanggung jawab untuk negara dan wilayah Anda dan mengundang rekan-rekan pionir Anda untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke Mainnet. Nah, kecepatan dan hasil kemajuan KYC dan migrasi suatu wilayah bergantung pada ketersediaan, keakuratan, dan kerja keras para validator manusia yang dihimpun secara massal. Nah, bergabunglah untuk mempercepat proses KYC dan migrasi di wilayah Anda dan terima kasih Pi atas kerja keras Anda. Nah, yang terpenting pastikan untuk memprioritaskan akurasi saat bekerja sebagai validator. Nah, jumlah pekerjaan yang diberikan kepada validator berhubungan positif dengan kinerja validator sebelumnya yang baik ya. Sistem memperlambat penugasan atau bahkan menghentikan sementara status validator secara otomatis jika lebih banyak ketidakakuratan muncul. Tetapi kinerja yang baik akan menghasilkan lebih banyak penugasan. Jumlah pekerjaan yang diberikan didasarkan pada kualitas, bukan hanya kuantitas. Jadi meskipun Anda telah membuat kesalahan di masa lalu, pekerjaan yang konsisten dan akurat akan membangun kembali posisi Anda dan meningkatkan beban kerja Anda. Selain itu, jika Anda baru saja kehilangan status validasi, periksa kembali di aplikasi KYC dan status Anda mungkin akan dipulihkan. Penerapan algoritma baru yang sering kami lakukan dapat mempengaruhi beberapa status validator dan penerapan selanjutnya berpotensi memulihkannya. Jika Anda seorang validator, ya pertahankan keakuratan dan kontribusi Anda. Jika tidak, sekaranglah saatnya untuk maju, mendukung komunitas dan membantu Pi maju menuju open network sambil menghasilkan lebih banyak Pi melalui pekerjaan validasi Anda. Pi Network bermaksud untuk beralih ke open network pada tahun 2024 bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu dan tujuan strategis yang dirinci dalam pengumuman di sini. Transisi ini bergantung pada upaya kolektif dari komunitas kami dan dampak faktor eksternal. Untuk pemahaman lebih lengkap tentang persyaratan yang mempengaruhi kemajuan kami menuju tonggak open network, silakan lihat pengumuman selengkapnya. Itu dia ya. Ini soal bagaimana semua pionir didorong untuk ya, terutama yang udah lulus KYC ya, untuk menjadi validator ya teman-teman ya. Jadi saya pikir segeralah lakukan validasi dengan baik ya, dengan tingkat kejujuran yang tinggi sehingga menghasilkan kualitas validasi yang baik ya. Nah, itu pentingnya kita menjadi validator supaya ada percepatan dan kemajuan terkait dengan open mainnet yang pasti sudah sama-sama kita tunggu ya. Jadi seperti itu. Jadi setiap hari buka Pi browser kalian, kemudian buka bagian KYC dan lihat apakah ada yang minta untuk divalidasi. Karena kita adalah validator ya, untuk yang sudah lulus KYC ya teman-teman. Nah, ini informasi terupdate terbaru terkait dengan perkembangan Pi Network ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan di tahun 2024 ini mari kita aminkan bersama-sama supaya segera open mainnet ya. Oke, demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.